Ya, saudara, anggota Komisi 1 DPRD Riau yang membawahi politik Mardian Tomanan menilai percepatan jadwal Pilpres tidak mungkin dilakukan. Dirinya menilai jangan sampai mengurus negara seperti permainan. KPU berencana mempercepat pendaftaran Capres dan Cawapres peserta Pilpres 2024 yang tertuang dalam draft terbaru PKPU. Diketahui sebelumnya, masa pendaftaran pencalonan dimulai pada tanggal 19 Oktober hingga 25 November 2023. Lalu dipercepat jadwal pengumuman pendaftaran Capres-Cawapres bakal calon pada tanggal 7 Oktober hingga 9 Oktober 2023 mendatang. Sementara masa pendaftaran direncanakan akan dipercepat mulai tanggal 10 hingga 16 Oktober 2023. Anggota Komisi 1 DPRD Riau, Mardian Tomanan menilai, hal ini tidak mungkin dilakukan. Dirinya menilai, jangan sampai mengurus negara seperti permainan. Dengar bahwa ada Pilpres dipercepat. Kalaupun ada, rasanya kok ngurus negara, kok nggak kayak ngurus rumah tangga. Kayak main-main aja kesannya. Saya rasa entahlah, itu mungkin isu-isu tidak benar. Kalau isu itu benar, berarti negara ini sudah kolap dan kacau kalau menurut saya gitu. Tidak dipercepat. Karena untuk mempercepat dan memperlambat itu, butuh instrumen-instrumen pendukung yang sangat tinggi dan akbar. Kalau ini dimain-mainkan seperti ngurus RT, ya tidak bisa juga. Saya tidak yakin itu akan terjadi. Sementara jadwal pencoblosan tetap sesuai jadwal, yakni tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Tim Liputan Riau Televisi melaporkan.